Hai, selamat datang kembali di Umpan Silap. Kali ini kita kehadiran dua pemain Borneo FC Samarinda yang dulunya saat mereka masih junior pernah bertemu di dua tim yang berbeda. Di kanan saya ada Arya Gerian dan di kiri saya ada Fajar Patrohman. Sebelumnya mereka pernah bertemu itu ketika mereka di U18 ketika Arya masih di Borneo FC U18 sedangkan Fajar berada di Kalteng Putra U18. Kemudian mereka bertemu lagi di Timnas U19 dan akhirnya bersatu di Borneo FC Sabah. Langsung saja kita akan mulai umpan silangnya. Jadi nanti saya akan kasih 10 pertanyaan dan itu harus dijawab di papan tulis dan ketika nanti saya suruh buat tunjukkan kamera gitu. Untuk yang nilainya benar itu poinnya 1. Kalau yang jawabannya salah itu nilainya 0. Siap? Siap, siap, siap. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Sinteyong pastinya familiar dengan kalian. Karir kepelatihannya cukup menjadi perbincangan saat menukangi Korea Selatan dan mampu mengalahkan Jerman di ajang Piala Dunia. Pertanyaannya, itu Piala Dunia tahun berapa? Ya, silahkan dulu. Hai. Pas lawan apa ya? Iya. Piala Dunia tahun berapa itu? Ya. Satu, dua, tiga, lima, enam. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah Fajar. Ah, benar. Tempatnya di Rusia, Mario Gomez, pelatih Borneo FC sekarang ini sempat membawa sebuah klub juara di ajang FC Club. Itu semacam kompetisi ideal balik di Eropa. Nah, nama klub yang Coach Gomez tukangi waktu itu apa? Satu, dua, tiga. Ya, jawabannya adalah benar, Johor Darul Johor? Ya, lengkapnya Johor Darul Takzim di tahun 2015. Jadi nilainya 2-1. Pertanyaan ketiga. Dia adalah seorang legendaris. Pria ini pernah membawa Borneo FC juara di Piala Gubernur Kaltim tahun 2016. Saat ini domisili dia itu di Bali dan membantu Timnas Indonesia. Siapa dia? Tahu. Ya, satu, dua, tiga. Jadi, oh, Bandi. Monayo. Jawabannya, dua-duanya salah. Jawaban yang benar adalah Yu Jae Hoon. Yu Jae Hoon. Karena dia dulu pernah. Lanjut pertanyaan keempat. Sebutin stadion yang ada di Indonesia. Dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Masing-masing satu. Semua. Sumatera, Jawa. Kalian tahu ya? Jawa, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Enam. Ya.
udah hitungan kelima sudah selesai ya. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4,
Ini gak ada yang bener. Oke. Di bulan apa rencananya Piala Dunia U20 2021 digelar di Indonesia? Bulan apa? Bulan. Coba nyontek. Dua jawab. Satu. Ini, bulan ini sampai bulan ini. Bisa. Satu bulan. Kan bulan ini sampai bulan ini kan? Bulan apa sampai bulan apa? Tapi kamu jawab bulan satu salah satunya aja. Sudah. Satu, dua, tiga. Oke. Jawabannya salah. Karena jawabannya itu Mei 2021. Ya, itu Juni. Astaga. Pertanyaan ke-6. Berapa jarak tempuh antara Mes Borne FC ke stadion sendiri? Jarak yang terdekat nanti yang dapat poin. Kalau jalan kaki ya? Kan sama aja juga. Yang mendekati aja kan? Iya, mendekati. Satu, dua, tiga. Oke, jawaban yang benar adalah 3,1 km. Iya, Pajar. Itu berapa jumlah kamar yang ada di Mes Borne? Jumlah kamar. 14. Jawaban yang benar itu
Jawaban yang benar 13. Jadi yang benar 6 di lantai bawah, 4 di lantai 2, 3 di lantai 3. Korek tanggap gigit sama. Kenapa kamu 14 ya? Mereka ingin banget. Jadi 1. Berapa jumlah gawang portable yang ada di stadion sebelumnya? Gawang semua? Itu termasuk gawang yang satu paling portable yang bisa dia. Nah, portable aja. Nah, bisa di ibu ya. Mana-mana. Itu aja kan, bukan yang gawang ya. Bunyi ganti, dapat. Dapat gak? Enggak, ini kebetulan. Oke, 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah 4. Entah salah tanya. Jawaban yang 4. Cuma yang jawaban yang 4. Karena yang bisti yang bagus itu 3. Jawaban yang 4 yang benar. Berapa panjang lapangan permainan sesuai standar? Ini nggak boleh, nggak boleh yang ini, nggak boleh. Ayo. Harus pasti ini apa itu? Jawabannya 3,1. Panjang kan? Iya panjang. Bukan lebar, bukan lebar. Dah. Ya, 1, 2, 3. Jelek lah harganya. Itu gitu menangis sini. Ada aturan terkait pantulan bola ketika dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Yaitu bola tidak boleh terpental kurang dari 50 cm dan tidak boleh lebih dari berapa cm? Iya. Masih kita. Ini mendekati enggak apa-apa kan ini? Iya, tidak boleh. Bola enggak boleh. Ketika dipantul di 2 meter, dia nggak boleh di bawah 50 cm, tapi nggak boleh di atas berapa cm? 100 cm. Pantulannya. Kalian kan tahu kan? Nggak tahu, biasanya nggak tahu ya apa. Terus ya. Jadi yang menang di episode 4 selama ini adalah
Fajar. Ya, jadi begitu pencerahan di episode kedua ini. Saya Anissa Harani. Saya Arif Kirian. Saya Fajar Satriawan. Undur diri dan sampai jumpa di episode.